lagi dengan saya John di channel John VFX. Hari ini 29 Juni 2019, saya akan menuju Kabupaten Ciamis bersama pemain orang ketiga. Nah, yang belum subscribe, subscribe dulu guys, biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Karena banyak keseruan di video ini, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip, oke? Okay? Sarbak mana? Nggak tahu gue. Sarbak mana? Udah lama, ada, gue belum pernah kalian. Sesampainya di bandara, kita kumpul guys di depan sambil menunggu Mas Aji yang belum kelihatan. Mas Aji Pangestu maksud saya. Setelah ditunggu lama, nggak datang juga. Butet, tunggu mana Butet? Mau jalan-jalan, kerja rasa jalan-jalan. Om di mana Om? Gue udah sama Maro sama Indah nih di boarding. Di boarding, di masuk, di masuk. Oh, udah di dalam. Oh, di dalam dia ya. Kemudian Kevin nelpon dan ternyata Mas Aji Pangestu sudah di dalam. Akhirnya kita masuk nih guys. Biar bisa ketemu Mas Aji di dalam sambil nunggu jadwal pesawatnya berangkat. Kita mau berangkat ke Tasik. Tasikmalaya turun ya. Dulu, brother. Tapi kita ke Ciamis. Teman-teman udah siap semua? Kita masuk. Marah dia kata-kata, jangan. Gak boleh kiri, John. Oke guys, pakai kamera mirrorless nggak boleh guys di bandara. Jadi saya pakai handphone aja. Sebenarnya apa bedanya ya kamera mirrorless sama handphone? Sama-sama bisa record video, sama-sama bisa foto. Tapi itu memang peraturannya, jadi kita ikutin saja. Setelah nunggu beberapa menit, akhirnya dapat kabar pesawatnya sudah ready guys. Jadi kita bersiap-siap, barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan, dan kita berangkat. Oh, kita mau berangkat, doain selamat ya. Yo, doanya ya semua ya. Biar bisa ketemu di Tasikmalaya. Soalnya udah ada di sana ya. Wing. Oh, kita naik wing. Ini udah kayak di terminal ya. Ini kita jalan olahraga sedikit ya. Indah, semangat ya, banget jalannya. Kita lagi lari jalannya, biasa lagi jogging. Jalannya semangat banget. Mau nyari taksi nggak ada tadi? Oke guys, doain kita semua supaya sampai dengan selamat. Oke, karena nanti ketemu di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Turunnya Tasik, tapi kita meet and greet di Ciamis. Ketemu guys, 2:30 jalan. Oke, pesawatnya mana? Oh itu dia. Oke, kita naik. Pesawatnya kecil banget guys. Wings air. Pesawatnya kecil banget guys. Gue duduk di pinggir baling-baling. Baling-baling itu pas di kepala gue. Lumayan lah, yang penting nyampe. Doain bahan.
Coba, berapa kali saya sebutin pesawat ini kecil? Kata-kata itu saya ulang terus, guys. Karena sebenarnya saya takut. Baru pertama kali naik pesawat sekecil ini. And it is to be used for emergency water landing only. Please do not remove from the aircraft. Cara menekannya, tolongkan baju pelampung melalui kepala. Alhamdulillah, kita mendarat dengan selamat. Dan kalian lihat nggak? Kita satu pesawat juga sama pemain anak langit, guys. Karena mereka akan perform hari ini juga. Hey guys, sampai di Tasikmalaya. Terlalu ke Ciamis. See you there. Tasikmalaya. Bandara Wiradinata. Bandara Wiradinata, guys. Saya salah nyebutin tadi. Dan ketegangan belum selesai. Keluar bandara, kita lewat jalannya sempit banget karena memang bandaranya masih dalam pembangunan, guys. Banyak kendaraan yang melintas bawa material proyek. Gimana cara lewatnya? Halo, ini kenapa terpada di samping sini ya? Muat di sini pakai itu. Tolong belah tuh, pindahin tuh tiang. Kita naik busnya Indosiar karena Indosiar masih satu grup dengan SCTV, guys. Supirnya keren, jago. Jalannya sempit, bisa selamat kita lewat. Emang banyak banget kendaraan-kendaraan proyek yang melintas. Kita pinggir sebelah kiri juga sawah. Mepet banget jalannya. Serem juga sih liatnya sih, tapi alhamdulillah kita bisa lolos. Yang lewat anak lindes. Iya. Lumayan menegangkan, tapi itulah namanya perjuangan. Dalam kehidupan ini jalan tidak lurus. Ada semua. Halo. Marcanda, Rio. Enggak ada semua. Hai Sila. Rio. Hai Sila. Lo rame tuh. Aduh, lewatin di bandara sih. Mas Haji mencairkan suasana, guys. Biar ngetegang, dia menghibur kita tadi. Dia ngomong di mobil itu penuh dengan artis orang ketiga, padahal kita hanya berangkat berempat, guys. Karena memang di pinggir jalan tadi banyak sekali fans yang ngeliat pemain orang ketiga di dalam mobil. Mereka berteriak-teriak histeris. Nah, perjalanan sudah dekat. Kita udah mulai masuk ke perbatasan kota Ciamis. Dari perbatasan sekitar 15 menit kita sampai ke venue, guys. Ini di sekitar rumput. Karena tadi dari bandara langsung menuju venue, semua pemain gak sempat makan siang, guys. Jadi nyampe venue langsung disediain makan sambil briefing bersama orang SCTV untuk menentukan bagaimana acaranya nanti, guys, di atas panggung. Nah, kalian lihat sendiri, guys. Mereka makan lahap sekali karena memang nggak ada kesempatan buat makan di perjalanan ataupun di dalam bus. Karena kita dijemput dari bandara langsung menuju ke lokasi Karnaval SCTV di alun-alun Ciamis. Tenda-tenda ini disediakan oleh SCTV, guys, untuk tempat istirahat para pengisi acara Karnaval SCTV. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke daerah ini, guys, karena menjaganya sangat ketat. Karena para artis juga butuh istirahat di sini, butuh persiapan juga sebelum mereka naik ke atas panggung. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, guys. Sepertinya warga Ciamis sudah nggak sabar lagi nih, pengen ketemu orang ketiga. Terdengar suara cerita misteris di depan panggung dan sekitarnya.
Nonton dong, tuh semuanya nonton. Kalau gitu gimana kalau langsung kita panggilin lah. Ini dia pemain sinetron orang ketiga. Indriana Daniela Kevin Kebe Aji Pakebo. Kevin Campbell dan juga Aji Pangestu. Oke, Cinta Janet, lanjutin nyanyinya goyang sama pemain sinetron orang ketiga. Mana tepuk tangannya dong buat dancer kita, keren banget. Color guard kita juga terima kasih banyak. Coba kurang keras, tangannya di atas ya, Amel. Baru pertama kali. Gitu. Coba disapa dong sama Om Aji nih, teman-teman di Ciamis nih. Silakan Om. Halo semua warga Ciamis. Wow. Semangat ya. Sania. Baru berapa kali ke Ciamis? Ini juga baru pertama kali. Baru pertama kali sok aku disapa aku nih. Selamat siang warga Ciamis semuanya. Semuanya ya. Iya. Kalian ngerti kan? Dengar warga Ciamis itu katanya pada apa yang pengen ketemu sama pemain cerita orang tiga? Pengen ketemu sama Indah. Ini terlalu histeris, terlalu histeris. Mungkin karena siang-siang juga kali di sini kan kondisinya panas. Pak yang boleh sama-sama mungkin kita ini orangnya acting ini kurang lari ke sana bukan adegan terlalu adegan penonton juga dikira dengan sendiri baru drama yang mana sih misalnya ini kan channel orang ketiga udah 700 episode lebih ya alhamdulillah jadi dramanya pasti udah apa ya udah complicated lah udah berapa ratus episode ini? 700 episode wow boleh tepuk tangan dong. Luar biasa 700 episode. Kalau udah 700 dari setahun berarti udah. Kalau 700 episode tabungan udah banyak ya. Alhamdulillah iya pokoknya udah enak. Kamu mau jadi pemain sinetron gak? Sudah di ruangan kostum pada siap-siap lagi buat naik ke panggung lagi sesi yang kedua. Sedang di briefing dulu sama tim dari CTP
untuk apa aja persiapan naik ke atas panggung. Jadi nanti bakal ada games, ada segala macam permainan di atas panggung. Tadi udah naik, seru banget guys. Penontonnya banyak sekali sini. Jadi buat orang Ciamis, terima kasih udah datang ke Karnaval ICTV. So, bagaimana Indah Indriana? Ciamis bagaimana? Seru, menyenangkan, dan ya orangnya juga baik-baik. Oke, rame ya? Tapi tadi ada yang pingsan. Satu iya cewek. Nih, iya nih, aduh, parah kayaknya itu. Dia juga belum makan kayak gitu ya. Sama kayak aku belum makan. Kita mau foto dulu, foto berempat pemain. Nanti yang lain ikut-ikutan ya. Iya. Kamu masuk di Diary of John PSX. Nanti makasih. Nonton ya. Terus orang ketiga ya. Dan mencium lagi. Jadi begini keseruan di lokasi Karnaval ICTV. Mereka masih ada di panggung sampai sekarang, suara juga masih bisa kedengeran. Rame banget guys. Jadi buat orang Ciamis, keren semua. Buat kalian yang sudah subscribe channel John VFX, terima kasih. Dan yang belum, kalian boleh subscribe sekarang, tombol merahnya dipencet. Jangan sampai nggak dipencet, karena nanti kalau nggak dipencet, nanti kamu nggak tahu kalau ada video-video terbaru, video-video menarik selanjutnya dari John VFX di balik layar. Karena banyak cerita di balik layar, guys. Oke, kita mulai aja nih permainannya. Ini kok sebelum, jangan jauh dulu, sebelum aku tuh mau siapin langkah-langkah dulu. Oke, oke. Jadi aku sama Maggie ya. Oke. Belum mau, kita belum main, guys. Jamu ya? Emang bener? Apa aja tau gak? Jamu, bedong, telong, suwe orang.
Eh, gue juga tahu. Yang kurang nih, yang kurang. Ya, betul. Yeay! Hei, yang kurang nih, yang kurang. Hei, di berapa nih? Oke. Iya, sama-sama kan? Iya. Seru-seruan bersama liputan selebriti harus di stop dulu guys sementara, karena orang ketiga akan perform lagi di Karnaval SCTV sesi berikutnya. Jadi gimana menurut kalian, seru kan perjalanan kita dari Jakarta sampai Ciamis untuk menghadiri Karnaval SCTV 2019 di Kabupaten Ciamis guys. Sorry pada saat itu setelah was ya Pak Joget, setelah musiknya stop nanti keempat teman-teman ini boleh mencar. Si penontonnya itu harus nyari. Misalnya dari awal dia udah dikasih tau, aku ngefansnya sama Indah gitu. Ntar pada saat dia nutup mata ya kan berhenti tuh udah pada mencar. Ntar pas dia gini-gini, oh, cari ternyata bukan Indah, ya. Cari Indahnya gitu. Okay. Hadiahnya itu nanti foto dari awal. Experience pertama di Ciamis dengan orang-orang yang baik.